Pretty baby. Javier Mendes menceritakan momen paling memuaskan dalam karirnya melatih Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Pelatih kepala American Kickboxing Academy itu baru-baru ini mengungkapkan momen favoritnya dalam karir dua juara kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov dan Islam Makhachev. Kedua bintang Dagestan tersebut merupakan produk AK sekaligus murid mendiang ayah Khabib, Abdul Manap Nurmagomedov. Selama berada di UFC, The Eagle mendominasi kelas ringan dan tidak pernah berdarah di dalam oktagon. Sementara itu, Makhachev telah memantapkan dirinya sebagai raja kelas ringan setelah Khabib memutuskan untuk pensiun. Bagi Mendes, yang juga pernah melatih mantan juara UFC seperti Daniel Cormier, Cain Velasquez, dan Luke Rockhold, kedua petarungnya ini memiliki pertarungan luar biasa yang sangat ia banggakan. Dalam episode podcastnya baru-baru ini, Mendes ditanyai momen mana dalam karir Makhachev dan Nurmagomedov yang paling ia sukai sebagai pelatih. Bagi Makhachev, Mendes langsung menyoroti kemenangan dominannya di UFC 294 atas Alexander Volkanovski. Makhachev mengakhiri impian Volkanovski jadi juara ganda dengan sebuah tendangan keras ke kepala. Sementara itu, bagi The Eagle, Mendes menetapkan kemenangan yang terkenal atas Conor McGregor di UFC 229. Setelah 4 ronde pertarungan yang melelahkan, The Eagle akhirnya membuat McGregor ngetap setelah neck crank bersarang di lehernya. Well, you know, with Islam, the biggest memory, I mean, was just how great he did the last fight and how he finished it with that beautiful kick. Yeah. And with Khabib, the greatest time would be, I'd have to say, with Conor. Freaking baby. Thank you.